Jadi semalam tuh kondisinya udah chaos. Tapi memang di rumah kan banyak anak kecil, terus pegawai saya tuh ada 9 orang. Nah pada kumpul di bawah semuanya. Terus tiba-tiba polisi merangsek ke warga. Nah salah satu di rumah saya. Dengan kata-kata umpatan yang seharusnya tidak didengar oleh anak karena kasar, minta untuk dibuka pintu. Mama saya minta untuk jangan dibuka ya. Saya khawatir ada apa-apa, saya buka. Ketika dibuka, pintu saya itu kan ada dua. Yang satu sudah saya buka, tapi salah satu polisi itu malah mendobrak pintu yang satunya lagi itu. Okay. Nah anak saya itu kan panik. Yeah. Yang satu paniknya itu yang gede di tempat tidur. Usianya berapa yang besar? Yang besar tuh usia 8 tahun. Oke. Okay. Uh-huh. Yang kecil 6 tahun. Iya. Yeah. Nah, yang kecil ketika ada kata-kata polisi yang kenceng, dia tuh ngumpet di belakang pintu. Iya. Yeah. Nah, pada saat ngumpet di belakang pintu, pintu itulah yang didobrak sama polisi. Okay. Jadi dia si pintunya ngelipan muka, sama kaki kejepit, kaki lecet-lecet berdarah gitulah. Gitu. Dia terus ada salah satu polisi, dua polisi, yang satu dia di masuk ke dalam pintu. Nah yang satu polisi dia masuk, benar-benar masuk ke rumah saya untuk mengecek apa, ngecek semua. Dan memang nggak ada tuh ya, nggak ada. Maksudnya, memang saat itu berkumpul karena berkumpul itu ya memang pegawai itu. Iya pegawai saya 9. Saya keluarga inti saya aja ada 5 orang. Belum teman-teman saya, teman-teman adik saya itu pada saat kejadian itu dia lagi ngopi di depan rumah. Kan ada kopi. Nah, pada saat dengar chaos tuh teman-teman adik saya itu pada diem di rumah saya. Oke. Okay. Mungkin pikiran polisi itu bahwa rumah saya itu mengamankan warga-warga luar yang sedang berunjuk rasa. Yang anak yang kecil perempuan atau laki-laki? Laki-laki ya. Oh. Laki-laki. Tapi kondisinya saat ini gimana? Trauma. Ini sekarang aja kalau misalkan ada orang-orang yang dia tidak kenal masuk ke rumah langsung nangis. Langsung masuk kamar gitu. Masuk kamar langsung nangis. Okay. Tadi aja dari pers, ada beberapa pers masuk minta keterangan ke dalam. Dia langsung masuk kamar. Takut. Iya, yeah, iya. Yeah. Keluar semua takut gitu. Siap. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.